Ucapkan beribuan terima kasih kepada Makma, Yayasan Makma dan juga Persatuan Makma iaitu Persatuan Rubber Glove Malaysia yang fungsinya adalah Mr. Dennis dan Mr. Subra, Dr. Subra mewakili Makma pada hari ini telah menyerahkan sumbangan sebanyak 275,000 untuk program ke sekolah menengah di kawasan Ampang. Kerana kita memandangkan bahawa post pandemic ini satu keadaan yang sangat luar biasa yang tidak pernah kita alami, pandemic dan sebagainya. Jadi tekanan dan juga efek kesan yang terkena kepada students, anak-anak murid ini, pelajar-pelajar ini adalah amat luar biasa juga. Jadi cara kita menanganinya, berdepan dengannya juga mesti mencari keadaan-keadaan yang lebih kreatif, yang mana boleh membolehkan mereka terus mengembangkan fikiran mereka, terus mengembangkan potensi mereka agar tidak terbantut oleh kerana masa persekolahan telah terganggu waktu COVID. Daripada itu, keluarga-keluarga yang kita pilih ada keluarga yang daripada B40 dan mereka juga ada juga tekanan-tekanan masalah kekeluargaan, masalah sosial dari kawasan mereka. Jadi dengan adanya pengisian program-program seperti begini, mereka dapat melegakan fikiran mereka dan mengalihkan pemikiran mereka daripada masalah-masalah itu dan dapat konsentrasi kepada perkara-perkara yang baru. Dan juga dalam kita punya pengisian dalam program STEM post pandemic ini, kita juga nak memperkenalkan pada pelajar-pelajar ini tentang potensi kerja in the future in the rubber glove industry, yang mana ia telah menjadi number one product of the country, number one product commodity of the country in the world, the biggest rubber glove producer in the world. Jadi ini satu kebanggaan kepada kita bahawa Malaysia walaupun negara kecil dengan population yang kecil 32 juta, kita mampu menjadi number one in the world. Kita menyediakan sebanyak 350 billion glove, rubber glove, the whole dunia waktu pandemik. Jadi satu angka yang sangat besar. Kalau Malaysia tidak ada satu infrastruktur atau industri yang padat ataupun yang kukuh, maka tak mungkin mereka boleh supply sebanyak 350 billion. Jadi dengan pendapatan yang mereka dapat, maka mereka sendiri hari ini menyumbangkan untuk kebaikan pelajar-pelajar, untuk kebaikan negara.